Ya, alhamdulillah. Jadi kegiatan pada hari ini merupakan Tanjung Marawa Aksi Damai Bela Palestina yang dikemas dalam acara flash mob penggalangan dana pengumpulan donasi yang kita lakukan di titik aksi Simpang Kayu Besar Tanjung Marawa. Sebelumnya, teman-teman sekalian hadirin, kita pada hari Jumat yang lalu telah melakukan penggalangan dana donasi dari masjid ke masjid, dan alhamdulillah untuk saat ini donasi sementara terkumpul sudah hampir 50 juta rupiah, lebih dari 50 juta rupiah. Target kita nanti di akhir acara pada pukul 6 sore terkumpul lebih dari 100 juta rupiah dari Tanjung Marawa untuk saudara kami yang ada di Palestina sana. Pengiriman ke sana itu Bang seperti apa Bang? Apakah berbentuk uang atau kita berbentuk barang gitu? Iya, jadi pengiriman dari dua bentuk. Yang pertama, kita kirim dalam bentuk uang, yang sampai di sana akan diberikan obat-obatan dan pangan makanan, bahanan pokok. Dan yang kedua, sudah sampai kepada kami beberapa pakaian-pakaian baru, pakaian-pakaian yang baru keluar dari toko untuk disumbangkan kepada saudara kami yang di Gaza Palestina, rumah mereka hancur, pakaian mereka apalagi rusak, itu akan kita kirimkan untuk menutup aurat-aurat mereka untuk sebagai hadiah THR lebaran mereka di Syawal 1442 Hijriah ini. Ini dari organisasi apa Bang? Ya, insya Allah mengenai organisasi yang akan kami titipkan, ini atas nama Aliansi Dakwah Tanjung Marawa. Elemen di dalamnya itu ada Badan Koordinasi Remaja Masjid Kecamatan Tanjung Marawa, ada Komunitas Berani Hijrah, ada Komunitas Bikers Hijrah Fisabilillah, ada Komunitas Bikers Subuhan Deli, ada Salimah Tanjung Marawa, ada Komunitas YNCI Deli Serdang, dan kemudian ada komunitas-komunitas lainnya dan organisasi lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semua yang melebur di bawah bendera Aliansi Dakwah Tanjung Marawa Bela Palestina. Kegiatannya seperti apa Bang yang diadakan? Iya, kegiatan hari ini kita itu fokusnya penggalangan dana, bentuknya flash mob. Ada perangkat aksi yang digunakan, spanduk-spanduk berisi ungkapan bela Palestina, spanduk-spanduk yang berisi ungkapan kecaman kepada Israel yang terus menjajah, menyerang kepada bangsa Palestina, yang katanya mereka sudah gencatan senjata, tapi faktanya mereka yang mengangkat bendera putih, tapi mereka yang kembali menyerang kaum muslimin yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Dan kemudian di samping itu juga ada orasi-orasi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Haryanto LCMA, penasehat di Aliansi Dakwah Tanjung Marawa. Juga ada Kanda Basuki Ahmad yang merupakan penasehat di Aliansi Dakwah Tanjung Marawa, dan juga ada orator-orator yang lain. Dan insya Allah juga akan ada doa bersama di penghujung acara nantinya.